Sebastian, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Probolinggo, mengucapkan hari ulang tahun TEMS keempat. Di era revolusi industri 4.0, semoga TEMS Indonesia menjadi media yang berkeadaban dan menjadikan masyarakat mempunyai ketahanan informasi yang bagus. Dan saya yakin TEMS bisa mewujudkan hal itu, karena sampai saat ini TEMS menjadi partner kami yang baik bagaimana memberikan informasi kepada masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat bisa terwujud.